Pemirsa, puluhan remaja terlibat balap liar di kawasan bypass Air Pacas, Sumatera Barat pada Rabu malam. Empat remaja beserta sepeda motor diamankan petugas polisi setelah terlibat kejar-kejaran. Melalui video amatir, kejar-kejaran antara petugas dengan pelaku balap liar ini terjadi di kawasan bypass Air Pacas, Sumatera Barat Rabu malam. Sejumlah pelaku balap liar kocar-kacir saat melihat kedatangan petugas kepolisian. Sebagian besar mereka berupaya menghindar petugas dengan melarikan diri. Namun upaya tersebut tak berhasil. Petugas langsung menindaklanjuti laporan masyarakat dan menjaring sejumlah kawanan pelaku balap liar. Sebanyak 4 orang remaja beserta sepeda motornya langsung diamankan petugas ke Mapolresta Padang. Beserta balap-balap liar ke Padang. Tindakan selanjutnya Pak untuk yang diamankan ini? Dari mana nanti dia akan diinterogasi, dirugikan kalau apa nanti bagi kendaraannya yang lengkap akan dipulangkan. Kalau yang tidak bisa tutup ini hilang, nanti sudah ada yang terkait dengan pembinaan. Hanya melakukan aksi balap liar, remaja ini juga kerap melakukan aksi tawuran di jalan raya. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas juga mendapati remaja yang membawa senjata tajam. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.